بركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله yang dimuliakan pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, para ilmuwan, ahli-ahli agama, para asatizah yang hadir bersama-sama pada malam ni, dan seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang turut hadir bersama-sama, dan seluruh muslimin dan muslimat jemaah masjid. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan kita pada subuh Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, minggu yang pertama bulan 3 masuk dah kita dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Imam pun terlupa nak baca doa tadi. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah bagi, nikmat yang cukup banyak yang Allah bagi kepada manusia. Tidak terhitung nikmat Allah, tidak terputus nikmat Allah. Nikmat Allah tidak terputus sejak mula kita dibaiahkan di alam sana, kemudian dilahirkan di bumi. Sedangkan manusia itu terputus-putus akan merasa keberadaan nikmat tu. Nak ucapkan terima kasih ataupun nak ucapkan syukur pada Allah ni lama-lama sekali. Nak merasakan akan keberadaan nikmat, nak merasakan akan menikmati nikmat tersebut dengan yang dikurniakan Allah tu, lama-lama sekali baru kita terasa. Baru kita nak teringat kata nak ucap syukur, baru teringat kata Allah bagi nikmat. Sedangkan nikmat Allah itu sentiasa berjalan, tidak terputus-putus. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah setakatlah di Masjid Al-Bushra baru 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan bermula bulan 12. Dan untuk bulan 3 saya bercadang untuk konsisten dengan satu kitab. Kalau ikut sebelum ni dia tak menentu. Saat bacaan ni. Kita akan bermula dengan At-tibyanu fil kitab hamalatil Qur'ani, adab baca Quran. Adab baca Quran. Itulah. Adab pembacaan Quran. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Adab Membaca Al-Quran. At-tibyanu fil adabi hamalat Al-Quran. At-tibyanu, ini dikatakan sebagai menerangkan. Kemudian fil adabi hamalat Al-Quran. Hamalat Al-Quran ini pembaca Al-Quran. Menjelaskan dalam adab membaca Al-Quran. Maksudnya kita ni semua terlibat duk baca Quran. Daripada kecil duk mengaji Quran lah. Daripada kecil duk mengaji Quran. Yang sedih tu kadang-kadang duk habang kata apa, ish saya lama dah tak mengaji. Dia jadi serupa langkah umur. Maksudnya apa? Bila, bukan kata tuan-tuan, tak, saya sebut umum lah. Siapa-siapa kat luar sana dan sebagainya lah.
Maksudnya kalau kita jumpa hak jenis apa ni, depa akan sebut apa ni, lama dah mengaji Quran. Bilalah mengaji Quran? Dulu masa kecil. Masa kecil tu mengaji Quran. Masa kecil cerita bagi. Ni saya sendiri biasa mengajar Quran dewasa masa dia ustaz tu. Nah. Panggil mai di rumah nak mengajar, nak mengaji Quran. Kita duk buka kelas Quran. Buka kelas Quran dia mai di rumah ingat aku nak mengaji. Dia mengaji sekali tu ada rumah. Kemudian dibisik kita mai mengajar di rumah dah. Direct bersenil. Rupanya sebab tak apa lepas tu dia nak pergi umrah lah. Ha. Dan ada juga kita jumpa 2-3 macam hak jenis mengaji pasal tak lama tu nak pergi umrah. Alhamdulillah lah dapat kesedaran. Ucap tahniah, alhamdulillah dah dapat kesedaran. Ha. Sekurang-kurangnya dengan sebab nak pergi umrah tu ada kesedaran untuk mendekati Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Cuma perlu untuk kita perbetulkan niat kita. Perlu supaya kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan main dengan manusia, kita main dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Jangan kita meletakkan mempelajari Al-Quran semata untuk menunaikan umrah dan sebagainya. Tapi kita meletakkan untuk mempelajari Al-Quran ini, umrah itu menjadi titik permulaan untuk kita mentadabur Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kita letak macam tu. Meletakkan umrah tu mulai saat ini aku mengaji bukanlah untuk umrah. Umrah itu menjadi asbab, titik permulaan untuk mendekati Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalaulah sebelum tu jarang-jarang sekali mempelajari Al-Quran, lama dah tinggal Quran. Bila tanya lah mengaji Quran bila, no, masa kecil lu duduk mengaji dengan Pak Long, Mak Long lah apa dia sebut di kampung apa, ha, macam tu. Jadi yang cukup-cukup menyedihkan. Sedangkan Al-Quran ini fardu kepada setiap Muslim. Al-Quran ini mesti dibaca, ditadabur, diaplikasikan. Al-Quran ini terkandung 1000 makna dalam Al-Quran. Banyak rahsia-rahsia yang perlu dirungkai dalam Al-Quran. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِنَّ الَّذِينَ يَسْلُونَ الْكِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ وَلْيَفْهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Surah Al-Fatir ayat 29-30, surah yang ke-30. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membacakan kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan tetap mendirikan salat serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka, menambahi mereka daripada limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yang ini janji Allah, sumpah Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatir. Allah menyebutkan, Allah kata apa? Orang yang selalu baca Al-Quran, selalu mendirikan salat serta mendermakan daripada apa yang Allah kurniakan. Maksudnya Allah bagi rezeki kat kita, kita duk derma, kita duk sedekah, kita baca Quran dan sebagainya. Kemudian Allah kurniakan kepada mereka serbunyi atau terbuka. Maksudnya Allah bagi satu anugerah kat kita yang kita tak sedar kadang-kadang tu dah mai dah satu nikmat yang Allah bagi, ataupun kita perasan nikmat tersebut. Dia kata tu secara tersembunyi ataupun terbuka dengan amalan yang mengharapkan sejenis perniagaan. Maksudnya mengharapkan jenis pengalaman yang merugikan. Kita duk harap kita buat semua ni tak rugi. Yang tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi yang terbaik pada manusia. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk permulaan kita ada pembaca Al-Quran, yang ni keluaran Telaga Biru, kuatlah nak pergi cari ke, keluaran Telaga Biru. Boleh pergi cari insya-Allah. Dia bermula daripada kitab Turas. Maksudnya hak ni saya tolong baca bagilah, no? Tolong baca bagi.
Kita bukanlah kata mengaji kitab ke apa. Kita cuba kongsi apa yang boleh, apa yang perlu, insya-Allah. No? Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita semua. Jadi karangan Al-Imam Nawawi. Maksud kalau sebelum kita nak mulakan tajuk yang pertama, perlulah kita mengenali dulu siapa pengarang dia. Kalau tengok tajuk yang pertama, himpunan kelebihan baca Al-Quran. Maksud kalau satu kitab ni saja dah sebut tentang adab pembaca Al-Quran, maksudnya cerita adab baca Quran ni lama. No? Satu kitab adab baca Quran saja kita satu kitab. Kita duk faham kata adab baca Quran ni duk bersila menghadap kiblat, ada wudu apa lebih kurang. Kemudian kita baca dengan tajwid, adab lah tu. Baca dengan tajwid, baca dengan sedap, menyedapkan lagi sebutan, lafaz dan sebagainya. Kita ingat adab habis dalam tu je. Rupanya dia bagi panduan satu kitab. Jadi bermakna Al-Quran ini satu anugerah yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang tersembunyi dalamnya. Kalau kita tengok biografi, kita mempelajari biografi dulu. Siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ni? Gelaran ataupun nama bagi Al-Imam An-Nawawi ialah Yahya bin Syarifuddin bin Muri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Al-Nawawi. Maksudnya nama dia Yahya. Nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ni Yahya nama. Kemudian digelar sebagai Abu Zakaria. Sebab apa digelar sebagai Abu Zakaria? Sebab yang ni menjadi kebiasaan adat di negeri Arab, bila mana seorang itu bernama Yahya mesti digelarkan. Biasanya akan digelar dengan Abu Zakaria yang dinamakan sebagai Yahya tu. Siapa saja dinamakan sebagai Yahya ketika itu pada zaman Al-Imam Nawawi ni digelar sebagai Abu Zakaria. Baik. Abu Zakaria kalau tengok mempunyai berkaitan rapat dengan nama Zakaria. Kemudian beliau turut digelar sebagai apa? Sebagai penghidup agama. Gelaran bagi Al-Imam Nawawi ataupun kita sebut sebagai Yahya bin Syarifuddin digelar sebagai penghidup agama. Penghidup dalam agama dalam bahasa Arab apa dia? Penghidup apa dia? Penghidup. Penghidup adalah muhyi, hayah tu hidup. Muhyi, penghidup yang menghidupkan. Muhyi. Maksud apa? Nama gelaran bagi Al-Imam An-Nawawi serupa nama PM8 kita. No? Muhyiddin. Gelaran dia kebetulan, no? Kebetulan. Ini bukan cerita politik, tuan. Habis dah cerita rampas kuasa ke tukar kuasa atau habis dah. Ni cerita kebetulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ni. Gelaran bagi dia adalah Muhyiddin. Muhyiddin. Iaitu apa? Penghidup agama. Sebab apa digelar sebagai penghidup agama? Dengan ilmu dia, dengan perjuangan dia untuk menghidupkan agama. Dia merasakan akan masyarakat dalam keadaan yang kurang beragama, kurang mengaplikasikan agama, solat dan sebagainya. Maka hadirnya Al-Muhyiddin ni, Al-Muhyiddin ataupun kita sebut sebagai Yahya Al-Imam Nawawi ni, dia terasa untuk menghidupkan masyarakat di situ. Dia merasa nak mengimarahkan masjid, dia merasa nak menghidupkan masjid, dia merasa nak menghidupkan majlis ilmu, dia merasa nak memberi ilmu, nak menyampaikan sesuatu pada masyarakat. Itu sebut sebagai Muhyiddin. Kemudian kalau sebut di sini, dia sendiri memang tak suka dengan gelaran tu. Walaupun digelar sebagai Muhyiddin, Muhyiddin, penghidup agama, tapi dia sendiri tak suka. Sebab apa? Sebab dia seorang yang rendah diri. Seorang yang rendah diri, dia merasa tawaduk, dia rasa tak sesuai, dia rasa bukan dia. Kalau orang kampung saya disebut sebagai humble. Humble. Humble ni menyendulah. Humble. Kalau orang mabuk disebut rendah diri. Rendah diri, dia rasa serupa dia tak layak dengan gelaran Muhyiddin, penghidup agama.
Walhal, ilmu yang ada, tokoh yang ada pada Al-Imam Nawawi sangat hebat, sangatlah bertokoh dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Baik, kita tengok pada tarikh dan tempat lahir. Dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram. Dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Di mana? Di Nawa. Nawa tu nama mana? Bukan pokok senar tu. Saya dia kata nama pokok senar. Bulan Muharram, dilahirkan pada pertengahan Muharram. Kalau kita tengok Muharram ni tuan-tuan, Muharram ni satu bulan yang sangat special, sangat istimewa. Bulan Muharram ni sebab apa? Kita pun kalau orang Melayu kita sambut sambut apa lalu? Duk sambut Muharram dia sambut apa? Duk buat bubung ah, buat Asyura, buat Asyura, buat Asyura tu, buat bulan Muharram tu. Buat Asyura ni sempurna apa dia? Sempurna Asyura 10. Hari ke-10 Muharram. Sebab apa kita duk sambut apa ni? Sebab banyak peristiwa yang berlaku pada hari ke-10 Muharram. Banyak peristiwa yang berlaku tu spesialnya Muharram ni. Antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana Allah takdirkan diselamatkan daripada dibakar oleh Raja Namrud ketika tu. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar dengan api oleh Raja Namrud. Itu berlaku pada hari ke-10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam yang kita tahu kata dipenjarakan berpuluh tahun dalam penjara, dipenjarakan sebab apa? Sebab fitnah daripada apa ni, isteri kepada sultan ketika tu. Difitnah sehingga dipenjarakan berpuluh tahun, akhirnya dikeluarkan daripada penjara. Ketika mana dikeluarkan daripada penjara itu juga bertarikh 10 Muharram. Selamatnya Nabi Yusuf alaihi salam dikeluarkan daripada penjara tu. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam, yang kita tahu kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang mana Allah uji Nabi Ayyub alaihi salam ni dengan satu penyakit kulit yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat teruk. Tapi Nabi Ayyub alaihi salam dia seorang nabi yang sangat merendah diri dan malu nak berdoa kepada Allah, nak minta supaya penyakit itu dihilangkan. Tu Nabi Ayyub alaihi salam hebatnya. Nabi Ayyub alaihi salam dia malu nak doa pada Allah minta supaya penyakit tu dihilangkan. Sebab apa? Sebab dia merasakan akan nikmat tu lebih lama berbanding penyakit yang Allah kurniakan. Maksudnya dia merasa tempoh nikmat yang dia dapat tu lebih lama daripada penyakit yang dia dapat yang Nabi Ayyub hadapi ni. Tu dia rasa macam tu. Jadi Nabi Ayyub alaihi salam ni disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya adalah juga pada hari ke-10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam, kita tahu cerita yang mana ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus kita sebut, merajuk dengan dia punya kabilah dia, dengan masyarakat dia yang mana tak boleh terima dakwah dan sebagainya. Raju bawa diri sehingga ditelan oleh seekor ikan sangat besar, ikan nun kita sebut, ikan paus. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut ikan nun tu juga bertarikh pada hari ke-10 Muharram. Itu Nabi Yunus alaihi salam. Manakala Nabi Musa alaihi salam pun sama. Nabi Musa alaihi salam yang mana tentang Firaun ditelankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam laut merah apabila laut itu dibelah. Kemudian Firaun dan pengikutnya ataupun Firaun dengan tenteranya mengejar Nabi Musa alaihi salam di laut merah yang telah dibelah dua, kemudian ditelan oleh laut merah tersebut, juga berlaku pada 10 Muharram. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara-antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ke-10 Muharram. Kemudian Nawa ni kita sebut kata berada di Nawa, dilahirkan di Nawa ni adalah terletak dalam perkampungan Haura. Nawa terletak dalam perkampungan Haura. Haura ni di mana?
Haura ni di di Damsyik. Damsyik kat mana? Damsyik dekat barat daya Syria, bawah barat daya Syria. No. Melalui nama tersebut, melalui nama tempat asal inilah beliau dinisbahkan sebagai Al-Imamun Nawawi. Maksudnya sempurna nama tempat Nawawi ni digelar sebagai Al-Imamu Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang Damsyik dilahirkan di perkampungan di Haura Damsyik. Damsyik ni adalah satu kota yang mana penduduk dia sangat lama. Maksudnya keberadaan penduduk tu, penduduk tu sangat lama, kewujudan penduduk tu. Antara kota yang mana penduduk dia sangat lama ataupun lebih awal tumpuan manusia tu, antaranya kota Damsyik. Kota Damsyik tu sendiri diterokai manusia menjadi satu perkampungan, antara kota yang terawal. Kemudian kalau kita tengok Damsyik ni juga antara tempat yang dilahirkan oleh para ulama, ramai para ulama yang yang berada di sini. Kalau kita tengok, kalau kita kenal apa ni, imam, ada satu imam antaranya Imam Bukhari juga bukan dilahirkan sini. Imam Bukhari dilahirkan di Uzbekistan, Muslim, Imam Muslim dilahirkan di Parsi. Kemudian ada satu imam, kalau kita tahu imam apa ni, Allah SWT yang Perlis duk ikut selalu ni, imam yang menjadi idola orang Perlis ni juga juga dilahirkan di di Damsyik. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rihlah ilmu. Beliau menghafaz Al-Quran ketika masih kecil. Al-Imam Nawawi masih kecil lagi duk hafal dah. Pada tahun 649 Hijrah, beliau berhijrah ke kota Damsyik. 649 Hijrah, lahir pada 631 Hijrah, pindah ke kota Damsyik pada 649. Maksudnya apa? Umur 18, no? Umur 18 berhijrah ke kota Damsyik. Dilahirkan tadi di mana? Di kampung Haura. Maksudnya duduk di satu perkampungan, kemudian keluar ke kota, keluar ke kota, pindah ke kota Damsyik. Duduk di Sungai Lalang, pindah di Pekan Sungai Petani. Duduk di Kota Kuala Muda, pindah di Pekan Sungai Petani. Duduk di Sepampak Kangkung, pindah di kota di Al-Uslah. Lagu tu lah. No? Kemudian, pasal apa dipindahkan ataupun berhijrah ke Damsyik adalah untuk mendalami ilmu agama. Kerana tempat tersebut terkenal dengan kemeriahan suasana ilmu yang dibajiri para ulama ketika itu. Lagi kita tengok ulama mana yang ada di kota Damsyik, insya-Allah. Tak ni pun nak pergi 7:30 dah. Baru duduk dalam ni, hari pun dah cerah dah. Nah, sebab subuh kita pun, subuh kita pun sayuk lah kan. Sayuk, subuh kita sayuk, pukul 7 tadi baru mula. Nah, saya letak jam tu muka ni, jangan duduk alik, maksudnya jangan duduk alik. Bagus majlis ni, alhamdulillah. Oh saya ada kata hadir dah. Jam 8:30. Allah Allah Allah. Baik. Sahabat, kita akan ambil sikit, no? Kita ambil sikit. Jadi saya ingat kita berhenti sampai situ dulu. Kita berhenti sampai berhijrah ke kota Damsyik. Ada sikit lagi berkenaan dengan para guru, penulisan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah berkelapangan, kalaulah ada kesempatan, bolehlah dapatkan kitab ni, no? Dapatkan kitab ni, banyak kedai buku semua ada lah. Ada pembaca Al-Quran, insyaAllah start pada bulan 3 ni, no? Ada pembaca Al-Quran, kita akan guna hak ni lah, no? Kita akan guna hak ni. Mudah-mudahan kita yang duk rajin baca Quran, kita tahu adab dia lebih daripada tu. Mungkin kita tak sekadar kita tahu adab serupa saya sebut tadi, duduk bersila, mengadap kiblat, wuduk dan sebagainya. Kita duduk baca Quran, tambah-tambah kita ni ahli masjid lah, kita duduk di masjid, eh? Kita kena rasa bahawa kita ni satu orang yang istimewa.
Sebab apa? Kita nakkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak syafaat Al-Quran. Kita di akhirat, kita perlukan syafaat. Kita perlukan pertolongan, kita perlukan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak Nabi tengok kita, nak Nabi pandang kita, Nabi terima kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kalau tengok kitab ni pun nama dia Hamalatil Quran. Hamalatil Quran ni pembawa Al-Quran. Kalau maksud pembawa Al-Quran, bukan sekadar bawa Al-Quran, bimbing Al-Quran. Dia ada satu maksud yang sangat mendalam. Adab Hamalatil Quran maksudnya adab membaca Al-Quran, adab menghafaz Al-Quran, adab mentadabur Al-Quran, adab menghayati maksud-maksud Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu mendarah daging dalam diri kita, sebati dengan diri kita. Yang tu Hamalatil Quran. Mudah-mudahan dengan kita yang rajin baca Quran dan masjid juga mengamalkan bacaan Al-Quran setiap pagi, maka Allah akan berkati dengan kita mendalami ilmu adab membaca Al-Quran, insyaAllah. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ni mendapat manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap kelemahan diri sendiri. Aku li qaul hadza fastaghfirullah al azim li wa lakum min tasbih kafarah surah al asr dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.